Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala arsyafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini walaupun saya tidak dapat bertemu dan bertatap muka dengan saudara-saudara yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah, harapan saya semoga kultum yang saya akan bawakan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sebagaimana diketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan, dan puasa Ramadan adalah puasa yang tertinggi dan wajib hukumnya bagi semua muslim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa amalan puasa adalah untuknya, dan Dia langsung yang memberi manfaat balasan yang berlipat-lipat, dikhususkan dengan pintu surga, dan dipanggillah orang-orang yang berpuasa darinya untuk masuk. Tidak akan memasuki pintu surga lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Banyak sekali saudara-saudara, keutamaan puasa di bulan Ramadan yang dikabarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya keutamaan puasa Ramadan yang pertama, bahwasannya puasa juga diwajibkan atas umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jika puasa bukan sebuah amalan yang agung, maka tidak mungkin puasa diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Walaupun puasa mereka berbeda dengan puasa kita, artinya bukan pada bulan Ramadan yang diwajibkan atas mereka. Akan tetapi malam puasa itu tersendiri telah diwajibkan atas mereka, yang menandakan bahwa amalan ini sangatlah agung. Yang kedua, puasa adalah sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan iman dan pengharapan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau." Maksudnya, beriman dengan Allah dan ridho atas diwajibkannya puasa Ramadan. Pengharapannya itu mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang telah yakin dan ridho akan kewajibannya berpuasa serta tidak benci atas kewajibannya, yakni terhadap pahala dan ganjaran yang akan didapat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahwa pahala puasa tidak terikat dengan jumlah tertentu, akan tetapi pahalanya diberikan kepada orang yang berpuasa tanpa ada perhitungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua amalan anak cucu Adam untuknya dan dilipat gandakan setiap satu kebaikan dianggap 10 kali kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 700 kali." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kecuali puasa, karena amalan ini untukku dan aku akan membalasnya, disebabkan mereka telah meninggalkan syahwatnya dan makanannya demi aku." 4. Kebahagiaan orang yang berpuasa yaitu kebahagiaan ketika berpuasa, berbuka puasa setelah menahan hawa nafsu, lapar dan dahaga setelah hari penuh, dan kebahagiaan ketika berjumpa di akhirat yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, dimasukkannya ke dalam surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Untuk orang yang berpuasa
akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama yaitu berbuka puasa, dan kebahagiaan kedua berbahagia ketika menemui Rabb-nya. 5. Bahwa amalan puasa memberikan syafaat kepada yang mengamalkannya, seperti Al-Quran yang memberi syafaat di akhirat kepada orang yang membacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran memberi syafaat bagi hambanya pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari makanan dan syahwat, maka berikanlah syafaat. Al-Quran berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari tidur malam hari, maka berikanlah syafaat. Rasulullah SAW berkata, maka keduanya memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabarani dan Al-Hakim. Itulah keutamaan bulan puasa, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan amalan puasa. Dengan diwajibkannya amalan-amalan, bukan saja diberikan pahala bagi kita, bahkan dijadikan kita sebagai makhluk yang utama dan penuh dengan masa depan yang cerah. Semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang taat dan ridho dengan semua keputusannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.